Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Clarissa Dewi Puspitasari dari Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan pidato Bapak Barack Obama pada kuliah umum di Balairung Universitas Indonesia. Kita langsung saja. Awal pembukaan, dia menggunakan bahasa Indonesia "Selamat pagi" untuk membuat perhatian tertuju padanya. 2. Pada sela-sela pidato umumnya, Bapak Obama juga membahas tentang masa kecilnya agar audiens tidak bosan dan tetap mengerti materi yang dia berikan. Terakhir, Bapak Obama menggunakan bahasa Indonesia yang dihafal di luar kepalanya. Menurut saya, dalam pidatonya tidak ada kekurangan, karena dia berbicara dengan jelas dan asyik bagi pendengar mahasiswa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.